Oke, jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Jamrud yang berjudul Setan Manisku. Ya, lagu ini keren banget ya, rock punk banget. Untuk pangrok-pangrok perempuan ini sebenarnya. Ya, kita akan coba bahas beberapa part dari lagu ini. Intronya, chord-nya, lead utamanya. Oke, untuk tidak membuang-buang waktu, kita akan coba di intro pertama ya. Saya main dari E ya, Do sama dengan E ya. E. Begitu, kita coba pelan ya. Iya. Saya main di senar 5 fret 7 ya. Begitu. Lanjut senar 6 ya. Kita coba ke yang paling ditunggu-tunggu ya. Saya paling senang tuh di bagian ini. Kita coba pelan ya. Kita sudah masuk di situ. Saya main dari senar 5 fret 2 ya. Yang pertama ya, senar 5 ya, fret 2. Senar 4, fret 2. Senar 6. Gitu ya. Begitu, ulang ya. Sudah di E, kembali lagi dia di E ya, di 6, senar 6 open. Lanjut, di G langsung. Oke, cara mainnya. Oke, di situ kita lanjut lagi ya. Dulu ya. Tolong pelan-pelan. Oke, di situ. Sekali lagi. Di B. Slide aja. Di F, crease. Oke, di situ ya. Kita lanjut. Thank you.
di abis dari E ya. Itu yang terakhir. Di abis yang dari E di oke, urutannya ini saya main pelan, lanjut sampai habis ya. Oke, sekali lagi ya. Di harmoniknya di sini, di tali. Oke, di situ ya. Kita ulang pelannya sekali lagi ya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, dia dua kali di situ. Habis itu dia ke C. Kita ulang dia di C ya, di G, lanjut ke D, dia ke E, yang di sini. Lanjut lagi dia. Terus ada di bagian thank you.
Oke, kita coba langsung ke lead utamanya karena part-partnya beda. Sehabis lead nanti dia ada lagi beberapa part. Kita coba ya. Di situ dulu. Saya main dari senar 1 ya. Fret 12. Terus senar 2, fret 15 di bendeh. Bending full ya. Senar 3. Kita ulang sekali lagi. Lanjut ya. Ulang ya. Lanjut. Oke, di situ ya. Untuk ngeral ininya dia, leadnya. Lanjut ya. Sulam pelan. Dari sini ya. Yang kedua dari sini. Senar 5 fret 8 ya. Sorry. Lanjut di sini. Senar 5 fret 10. Mainnya sorry.
musik bising. Na 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 na. Oke, kita bahas yang itu. Saya ambil dari ngedep aja ya. Lanjut. Oke, di situ selebihnya sama, tidak ada yang balik lagi dah ke part-part atas ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.